Halo, selamat pagi. Hari ini adalah hari terakhir saya. Hampir 7 hari lebih jelajahi Sumatera Barat. Kita akan berangkat pagi ini dari Bandara Internasional Minangkabau. BIM ya. Bandara Internasional Minangkabau. Sebuah bandara yang saya belum terlalu banyak, ini adalah hal kedua saya mendarat dan take off juga di bandara ini. Mungkin yang pertama kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu saya sudah lupa ya. Bandaranya yang ini tetap dalam bentuk yang khas, ada kearifan lokal di arsitektur bandara ini. Bersih dan rapi, mungkin juga karena tidak terlalu ramai, jadi ayo kita nikmati Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Sama seperti protokol kesehatan di bandara lain, sebelum masuk kita harus mengisi registrasi atau bisa juga menggunakan aplikasi ya, via online lewat e-hak. Bandara masih terlihat sepi, tidak terlalu ramai, jadi cukup nyaman ya. Oke, kita boarding. Pagi ini saya naik CityLink. Oh ya, CityLink menyediakan fasilitas rapid test gratis jika kita berpergian dengan CityLink. Tapi kebetulan rapid test saya masih berlaku karena saat ini rapid test dapat berlaku selama periode 14 hari ya. Jadi saya tidak perlu tes. Kawan-kawan yang berpergian jangan lupa rapid test sebelum kita berangkat. Ikuti protokol pemerintah tentang COVID agar kita aman, sehat bagi diri kita dan lingkungan kita tentunya. Dengan tujuan Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang, dan kami persilakan Anda untuk duduk sesuai dengan boarding pass yang sudah Anda terima. Peraturan keselamatan penerbangan sipil menetapkan bahwa semua barang bawaan harus ditempatkan di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Mohon untuk tidak menempatkan barang bawaan Anda di dalam tempat penyimpanan yang beri jalan alam. We would like to inform you that you are going to book Prof. Laptop is prohibited during flight. The refrain from charging electronic device is placed in power bank. The contents of conventional and or electronic cigarette is brought to the aircraft. The passenger sitting next to emergency exit, please remain safely. Is also kept carefully.
pagi ini cuaca di Padang cukup cerah. Take off dengan perfect ya. Langit masih biru tapi sudah mulai terlihat ada awan. Dan sayangnya di tengah perjalanan menuju Jakarta hampir boleh dibilang dipenuhi oleh awan putih tebal. Ya sudah, kita nikmati saja ya. Bapak Ibu yang terhormat, lampu tanda gunakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Namun kami anjurkan kepada Anda untuk tetap menggunakan sabuk pengaman apabila Anda sedang duduk. Pesawat ini dilengkapi dengan 3 kamar kecil, 1 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang. Prepare for landing. Jakarta seperti biasa diselimuti asap kabut bercampur. Jarak pandang ya lumayan terbatas. Mungkin sekitar 1 kilo ya atau sekitar 1 sampai 2 kilo saja. Alhamdulillah kita mendarat dengan nyaman. Memang ini salah satu kelebihannya Airbus 320 ya. Landingnya rata-rata pasti lebih smooth dibanding dengan Boeing. Welcome to Soekarno-Hatta Airport of Jakarta.